menggunakan data yang lama. Karena tadi pagi saya baru hubungan dengan Pak Kus juga verifikasi, sehingga ini belum saya update. Nanti setelahnya akan saya update. Ya, lanjut. Lanjut. Nah. Satpol juga nanti kita revisi. Kita siapkan satpol sepakat dengan Pak Kadisub, yaitu bus kecil melewati Senggigi. Ya, lanjut. Ini dari Katawaran sampai kemudian Jembatan Melinting. Ada pertigaan Montong. Pertigaan Montong nanti akan terpecah, bisa belok kiri dan bisa lurus. Ini transportasinya. Ini kekuatan personil yang akan dilibatkan dari Polres Lombok Barat. Ya, lanjut. Ini terpecah jadi tiga. Begitu di pertigaan Kebun Roek itu akan pecah tiga. Yang lurus bisa langsung ke Bundaran Jepung. Ya, nanti belok kiri bisa ke Bundaran Sunggung juga apabila kemungkinan besar sudah sebagian terisi. Yang belum terjawab adalah yang belum tersampaikan ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses mendapatkan kamar-kamar tersebut? Karena jumlah hunian di Lombok dan Sumbawa juga terbatas, kurang lebih 21.000 sekian. Nah, sehingga inilah perlu adanya teman-teman segera mensosialisasikan. Karena apa? Kalau ini nanti tidak akan tersampaikan ke masyarakat, menguaranya lagi ke 2.000, jadi total 7.000. Saya sampaikan kepada teman-teman ITDC, masyarakat yang menggunakan fasilitas kapal, nanti pada saat yang bersangkutan naik ke shuttle itu Pak Kadis sudah memberikan stiker di kendaraan PB dan PT. Parkir barat dan parkir timur, sehingga moda transportasinya nanti kita diskusi. Ya, kalau di sini saya masih siapkan moda transportasi. Dua jalur ini tidak melewati kota, tapi langsung tembus ke Praya. Labulia nanti baru menuju. Nah, ini. Di sini Labulia ke Pisang. Di sinilah penyekatan terakhir. Kenapa saya katakan penyekatan terakhir? Kemarin kami presentasi kepada seluruh Kapolres dan jajarannya. Kami sampaikan penyekatan pertama adalah di 5 titik ini. Kalau 5 titik ini bisa memilah penonton yang harus ke parkir timur dan ke parkir barat, setidaknya nanti akan memudahkan petugas-petugas di lapangan, khususnya di wilayah Bundaran Pisang, lebih mudah. Sudah ada parkir barat, tinggal ditekan ke dari pintu masuk. Masyarakat tidak tahu harus ke barat atau ke timur. Nanti di Bundaran Pisang itu sulitlah. Yang sulit banyak terjadi apa? Terjadi kepadatan dan kemacetan. Karena mencek satu-satu, bapak kemana, ibu kemana, ada tiket enggak? Nah, tidak tahu saya harus kemana. Itu yang harus kita hindari. Itu sesuai dengan gate ataupun parkir yang akan dituju. Ini Bundaran Pisang, ya. Nanti kalau parkir barat kita lewatkan ke Sengkong, ke timur melewati Bypass, ya. Sedangkan untuk parkir timur nanti akan melewati bypass. Nanti di sini, rekan-rekan, di sini. Nah, nanti tidak langsung menuju ke Kerubuk, tapi di Bundaran. Nah, ini di Bundaran Sunggung nanti kendaraan yang lewat kita arahkan ke kiri. Di sini sudah ada lokasi parkir yang cukup luas, sedang proses. Kemarin saya ke sana, penjelasan dari ITDC tanggal 28 Februari ini sudah selesai, ya. Bahkan kendaraan yang disiapkan untuk pakai sepeda motor ini sudah hampir nyambung di sini, rekan-rekan. Kemarin masih proses pengerasan dan mudah-mudahan Februari sudah selesai dan bisa digunakan. Ini kapasitasnya cukup banyak, ya, bisa ribuan mobil yang. Nah, kenapa tidak kita masukkan ke sini? Nanti akan terjadi cross, yang saya khawatirkan cross, karena di sini jalur untuk shuttle bus dan G2, ya, G1 dan G2 nanti penonton akan lewat jalur ini, ya. Nanti persentasenya adalah paling tidak 3:1 atau 4:1. 3 kendaraan menuju ke Bundaran Sunggung belah kiri, 1 kendaraan menuju ke sini untuk menuju ke parkir sampai dengan parkir di Kerupuk ini. Total alokasi parkir untuk kendaraan berempat ini 5.000. Melewati pos penyekatan, ya, teman-teman Kasang Lantas diberikan stiker hanya untuk melewati pos penyekatan bahwa yang bersangkutan media. Artinya Bundaran Sunggung dia bisa lewat, ya, di pintu masuk dia bisa, ya, tapi dia tidak diberikan akses untuk parkir di VIP ya, tetap sama dengan penonton, dia ke parkir barat, parkir timur menggunakan shuttle bus menuju ke grandstand yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk Mandalika Community ini akan disiapkan stiker. Mandalika Community siapa? Ini dari pihak perhotelan, yang mempunyai penginapan homestay, terus apa namanya itu losmen dan sebagainya. Nanti akan diberikan stiker ya, sama, dia tidak berikan akses untuk pakai di VIP, hanya membawa pengunjung yang menginap di hotelnya yang bersangkutan dibawa ke barat ataupun ke timur. Itu teknisnya, jadi tidak ada akses menuju ke pakai VIP. Lanjut, ini contoh stiker, saya sudah koreksi ke ITDC. Ini dari segi keamanan belum memenuhi standar, saya sampaikan untuk dipasang barcode ya, sekarang dalam proses, karena barcode ini yang jelas pesannya nggak ada di Lombok, pesannya harus Jakarta ya. Ini baru stiker satu, sedangkan 7 stiker lagi sedang didesain oleh panitia. Lanjut, ini G3 barat, sisanya adalah timur dan utama ya. Ini rekan-rekan yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh penonton. Karena Pak Jokowi waktu naik sepeda dengan Pak Menteri, Pak Gubernur, lihat ini yang jagungnya baru ditanam Pak, baru umurnya sekitar 15 hari. Bagus Pak, hijau gitu di atas. Beliau bertanya, ini kira-kira kalau pas MotoGP sudah dipanen kayaknya. Langsung Pak Gubernur bisik pada saya, Pak Kadis, usahakan supaya jagung ini tidak dipanen dulu sampai MotoGP. Nah, jadi sampai segitunya upaya kita bagaimana menampilkan sebuah koridor Mandalika MotoGP ini jangan hanya dilihat dari sisi race-nya, balapannya. Tapi yang membedakan kita dengan Sepang adalah landscape-nya. Kalau Bapak pergi ke Sepang, ada sirkuit di sana, kiri kanannya hanya kelapa sawit, Pak. Tidak ada gunung, tidak ada. Ada beberapa segmen kita akan terus jaga, pelihara sehingga tidak menimbulkan persoalan, karena kemarin terjadi banjir, hujan yang cukup lebat di beberapa segmen. Nah, beberapa segmen yang memerlukan perbaikan, pertama, kalaupun ini menjadi urgen, ada lingkar selatan Lombok, ya, ada di beberapa jembatan, termasuk ruas jalan Kutub Ruak. Tadi yang saya sampaikan ada Tanjung Gres Pongadi, dan ini ada jembatan Medan dan jembatan Bidang di ruas jalan BPG Pona. Dan terakhir tentu sekali lagi diperlukan fasilitas keselamatan jalan pada seluruh ruas jalan ini, sehingga dengan adanya rambu, marka, depot, guardrail dan PJU, mudah-mudahan event ini menjadi sebuah event yang menyediakan infrastruktur yang mementingkan faktor kenyamanan yang saja, tidak saja kenyamanan, tapi juga ada soal keselamatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadis Perhubungan Provinsi dan para Kadis Perhubungan Kabupaten Kota yang hadir pada siang hari ini, Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, izin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan event Mandalika ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis PU bahwa kita bertiga ya, PU kemudian Kementerian Perhubungan dan Polri ini tiga serangka yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai event ya. Mandalika 3 nanti untuk World Superbike dan ITDC nanti awalnya di bulan November tahun 2022. Nah, ini sudah kami hitung Pak, sudah dengan budgetnya. Jadi makanya kalau ada event-event lain yang skala internasional, nah tolong dari Pemda Pak, kami diundang rapat Pak. Kenapa? Nanti kami tidak punya budgeting kalau untuk mengamankan event-event yang tidak terdaftar dalam event apa istilahnya itu kalender KPMS kami. Contohnya nanti ada MXGP di Sumbawa pada bulan Juli Pak ya. Itu event motor trailnya dunia, MotoGP-nya kalau motor trail itu MXGP namanya. Nanti di Sumbawa Pak Gubernur sudah menyampaikan. Nah, kami tidak ada anggarannya itu Pak. Berarti kalau tak pengamanan kami tidak akan sering itu, karena siapa yang mau ngasih makan anak buah saya? Kalau ini saya bilang makannya mereka, uang saku mereka sudah kami siapkan semua, ya, untuk nanti seperti ini pramusim. Kami akan mulai awalnya pada tanggal 9 sampai tanggal 14 selama 7 hari, itu sudah kami siapkan uang makan mereka, uang saku mereka. Mohon izin menyampaikan informasi Pak, penonton MotoGP ini sebagian memang menginapnya di hotel, ada juga di Hotel Bintang maupun Hotel Melati, tetapi juga sebagian besar nanti akan menginap di homestay, ada di camping ground juga, bahkan yang sedang kita identifikasi di rumah susun, Pak. Nah, sebaran yang ada tentu di sini terkait dengan paket perjalanan wisata nih, dimana paket perjalanan wisata ini umumnya seperti yang terjadi dari Gili Matra, 3 gili, itu lebih kurang ada 4.000 kamar maupun camping ground. Ini perlu kita persiapkan, perlu kita antisipasi, khususnya di 3 gili, di mana para wisatawan itu membeli paket perjalanan itu include dengan moda transportasi darat dan lautnya. Saya rasa demikian informasi dari kami menjadi bahan referensi untuk mekanisme untuk manajemen rekayasa lalu lintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari pariwisata menekankan di sini Pak tentang posisi daripada apa yang menginap, mungkin itu Pak pariwisata. Terima kasih Pak Berlantas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kadisub Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami. Dan para Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Jadi Alhamdulillah kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyambut persiapan perhubungan dalam mendukung kesuksesan MotoGP tahun 2022. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini ini mengingat kembali ungkapan bahwa tak kenal maka tersayang. Kalau rakyatnya dalam memberikan jaminan perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum. Jadi baik lalu lintas jalan, angkutan umum di darat, laut, udara, kereta api, itu masuk ke dalam jaminannya Jasa Raja. Namun ini merupakan bentuk perlindungan dasar yang diberikan pemerintah. Baik, next. Pasti banyak yang bertanya-tanya, Jasa Raja itu apa menjadi dasarnya dia untuk hadir, untuk menjalankan tugasnya, ya. Kemudian bagaimana cara Jasa Raja itu mengumpulkan dana dan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk santunan kepada masyarakat korban. Bahwa Jasa Raja itu menjalankan 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, yaitu tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada penumpang angkutan umum resmi. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan preminya? Kira-kira seperti inilah. Jadi setiap kita yang naik kendaraan angkutan umum, laut, darat, udara, maupun kereta api, ketika kita membayar tiket di dalamnya sudah ada masuk preminya. Jadi Bapak Ibu ketika membayar tiket sudah ada di dalamnya iuran wajib yang Bapak Ibu titipkan kepada operator, yang oleh operator angkutan kemudian disampaikan kepada Jasa Raja, kita kumpulkan, kita kelola, dan ketika terjadi kecelakaan, kita segera lakukan pembayaran santunan, penyerahan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Kadisub Provinsi ITDC, para Kapolres Tanjung Wangi Barat, Jasa, ITDC dan Kota Cabang Jasa Raja. Bapak sekalian, jadi dari JMP itu saya hadir, terima kasih. Saya akan menyampaikan dari sisi pelabuhan. Tadi Pak Kadis Perhubungan sudah di awal menyampaikan beberapa titik-titik pelabuhan yang sudah disampaikan secara umum. Namun saya akan menyampaikan konektivitas laut ini mulai dari Pelabuhan Lembar. Secara Pelabuhan Lembar yang boleh dikatakan akan lebih sibuk dari pelabuhan-pelabuhan lain, di mana nanti konektivitas itu bisa terwujud, artinya lancar dari pelabuhan sampai dengan di akhir atau di tujuan di Mandalika. Semua pergerakan manusia yang melalui pelabuhan turun dari kapal bisa terkonek sampai dengan di sirkuit Mandalika. Oke Mas, dilanjut Mas. Ini adalah Pelabuhan Lembar yang nantinya akan digunakan beberapa dermaga, ya, dermaga baik itu yang di dalam sampai dengan dermaga atau terminal di Gilimas. Jadi Gilimas ini bagian daripada Pelabuhan Lembar. Di dalam ini dermaga Nusantara 2 yang akan kita gunakan juga untuk embarkasi-embarkasi lintasan Lembar Surabaya. Kemudian di sisi timur bawah sini ini ada terminal penyeberangan, dermaga penyeberangan yang melayani lintas Lembar Padang Bae dan Lembar Ketapang. Kemudian kita siapkan juga ada bencingan di sini untuk kita persiapkan apabila kapal-kapal cepat itu bisa beroperasi, karena ukuran kapal cepat itu berbeda-beda. Untuk yang kecil bisa kita sandarkan di antara dermaga 1, dermaga 2 di penyeberangan. Untuk ukuran yang kapasitas besar kita siapkan dermaga benching di terminal atau dermaga Nawala. Ini cukup besar, artinya untuk parkir kita siapkan ada luasnya 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Kemudian di Gilimas ini yang terbaru, pengembangan daripada Pelabuhan Lembar, sudah disiapkan dengan panjang dermaga 440 ditambah mooring dolphin 2 dengan jarak 30 dari 60 meter, total semuanya adalah 500 meter, itu ada setengah kilo. Kemudian kita akan mempersiapkan juga dermaga cadangan, posisinya ada di sini. Ini milik swasta, yaitu terminal untuk peringan sendiri 125, dan juga ada dermaga benching dengan panjang 80 meter. Jadi total ada 205 meter. Apabila Lembar Surabaya, ini kapal baru yang nuansa kapal wisata, karena di dalamnya dilengkapi dengan beberapa ornamen swasta, pariwisata, ya. Kapal baru yang baru kurang lebih 1 bulan melayani Lembar Surabaya dengan panjang kapal hampir 70 meter, kapasitas penumpang 440 dengan kendaraan campuran 20 unit. Kemudian kapal swasta lainnya yaitu Oasis dan Batu Layar. Ini ada 2 kapal yang sudah rutin melayani Lembar Surabaya. Dan pelayanan di sini dilakukan di malam hari. Kalau Kirana ini pelayanannya siang hari, jadi kita bisa mengatur untuk pemakaian dermaga dan pelayanan penumpang tidak berbenturan dengan satu dengan tempat yang lain. Oasis kapasitas penumpang 700, batu layar 750, kemudian kendaraan campurannya sekitar 150 sampai dengan 160 unit. Oke, lanjut. Masih di Dermaga Nusantara 2, melayani juga kapal Pelni yaitu KM Ergon di kapal loro, kapasitas penumpang 443 orang, kendaraan kurang lebih 50 kendaraan campuran. Kemudian ada kapal penumpang khusus Lombok Barat. Kalau Egon ini melayani Waingapu, Lembar, dan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, kemudian di Lombok Barat ini sudah lama melayani Lembar sampai Benua, balik Benua, Lembar, kemudian ke timur Bima sampai ke Makassar, kemudian ke Sulawesi Utara. Nah, kemungkinan melalui Cilong maupun Egon ini bisa juga penumpang-penumpang dari timur, mungkin dari NTT, Laingapu, dari NTT juga dari Polres, bisa membawa penumpang yang ingin menonton atau melihat event GP MotoGP ini. Oke, lanjut. Baik, Lembar Ketapang. Kemudian untuk kapal cepat, mungkin kita siapkan juga di antara dua MB sini. Di sini ada kita sudah siapkan dari PT SDB menyiapkan untuk kapal-kapal cepat yang ukuran kecil, mungkin penumpang di bawah 100 atau 150 bisa disandarkan di sini. Apabila pesannya agak besar, nanti disiapkan di Pisingan sini, sisi barat daripada dermaga penyeberangan. Lanjut. Ini kapal yang melayani Lembar Padang Bayi. Ya. Ini terjadi banyak kunjungan kapal. Kemudian penumpukan di sini bisa apabila terjadi kredit atau kepadatan, nanti kapal yang rutinitas melayani Lembar ke Tanjung Wangi mungkin akan kita alihkan di sini, namun dengan catatan kita akan lakukan uji coba sandar dulu. Apabila bisa sandar di sini, ini akan kita gunakan sebagai embarkasi debarkasi juga. Lanjut. Inilah kapal yang melayani dari Gilimas atau Lembar ke Tanjung Wangi. Ada 3 kapal, yaitu kapal Mutiara Sentosa 3, kemudian ada kapal Mutiara Timur dan Mutiara Barat, yang rutin melayani sampai saat ini Lembar Tanjung Wangi dengan kapasitas kendaraan kurang lebih sampai dengan 160 unit kendaraan campuran. Lanjut. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis maupun Pak Dilantas. Ada 2 kapal Pelni yang mudah-mudahan bisa disetujui Pak Kadis ya. Ini sudah berjalan prosesnya. Kalau saya optimis itu akan bisa disetujui oleh Pak Menteri untuk menyiapkan hotel terapung yang akan sandar atau berlabuh di Pelabuhan Lembar, yaitu 1 adalah KM Globe, GT-nya cukup besar 1.400an, 14.000an, dengan 2 kapal tipe yang sama, Kelut dan Sinabung, kapasitas sekitar 2.000 orang. Kemudian ini akan datang tanggal 16 ya Pak, 16 Maret akan tiba di H-2 daripada pelaksanaan, nanti sudah tiba di Lembar. Nah, kemudian untuk pengaturan nantinya kami akan koordinasi lagi baik dengan kepolisian, kemudian terutama juga dengan ITDC, karena terkait dengan penghuni daripada kapal Pelni ini. Dan sebagai kapal terapung, kapal kosong nanti diisi oleh para penonton yang tidak dapat hotel. kita siapkan. Nah, kemarin saya dapat informasi mana ada dari hotel Komotinus yang di Sekotong, dan kemarin ke kantor menginformasikan bahwa hotel mereka bulan Maret sudah penuh. Nah, mudah-mudahan mendekati MotoGP sudah bisa dibuka untuk kunjungan kapal-kapal asing. Nah, bila ini panjangnya 260, kapal Pelni hanya dapat satu tempat, dan ini kolaborasinya nanti akan on-off begitu. Kalau ini tidak dapat on-off, ini akan kita alihkan ke PDS, dermaga di sisi timur daripada Gilimas. Mudah-mudahan sudah siap operasinya, izin operasinya. Nanti yang ALP ini, karena kapalnya cukup panjang, 160, ya. Kalau lihat dermaga di PDS, memungkinkan untuk bisa operasi di PDS. Lanjut. Yang mungkin membawa kendaraan dari Surabaya, nah, dari Surabaya, karena ini lainnya dari Banyuwangi, membawa kendaraan ini bisa kita layani bongkar di sisi timur. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Oke, kita mencoba untuk embarkasi, karena ini akan kalau kita atur akan kredit. Untuk bisa melayani logistik ada di sini. Ini adalah dermaganya. Jadi, Mas, ini adalah dermaganya. Ini bensingan tadi. Ini bensingan 80 meter. Kemudian dia dermaga 125 meter. Jadi totalnya sekitar 205 meter. Jadi cukup panjang untuk bisa melayani kapal-kapal dengan ukuran yang besar. Lanjut. Ini adalah area labuh. Jadi saya sampaikan dengan luas di area labuh kapal peri 35 hektar, kemudian kapal cruise 35 hektar dengan kedalaman yang cukup dalam 17-20 meter. Lanjut. Ini adalah untuk kapal kontainer area labuhnya, kemudian kapal tanker juga ada area labuh dengan kedalaman 20-22-25 meter. Lanjut. Ini jumlah rambu yang terpasang sampai saat ini ada 19 rambu, karena ini adalah untuk menuntun kapal yang masuk demi untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Lanjut. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.